kalau sudah besar ingin jadi apa, Anto? Coba jelaskan kepada teman-teman kelas. Saya ingin menjadi seorang tentara, gagah, dan bisa bantu rakyat. Anak miskin, palingan nanti jadi tukang tanam atau tukang batu. Tergam kelamuan aja jelek, sepatu kayak buaya kangen. Stop! Kalian tidak boleh menjelekkan teman kalian sendiri maupun orang lain. Semua orang berhak mempunyai cita-cita. Nak, kamu jangan nonton TV terus. Jangan lupa belajar. Tapi, aku mau seperti mereka, Bu. Gagah dan bisa menjaga negara ini. Walaupun bertumpah darah sekalipun, aku mau. Aku siap. Emangnya kamu sayang sama negara ini? Sangat, Bu. Tapi, memang aku bisa seperti mereka. Aku kan anak tukang penjahit. Pagi, Bu. Kami mau mengambil pesanan jahitan kami, Bu. Mohon maaf, Pak Darmawan. Orderan jahitannya belum selesai. Karena anak saya sakit. Mohon maaf banget ya, Pak. Jangan khawatir, Bu. Hanya demam saja. Terima kasih, Pak Darmawan. Sudah menjadi kewajiban, Bu, untuk membantu sesama. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba memohon padamu, Sang Maha Penguasa. Selamatkanlah negeri ini. Kirimkanlah orang-orang yang berhati mulia untuk menjaga dan membela NKRI. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan anaknya, Bu? Alhamdulillah, berkat bantuan Bapak, anak saya sudah membaik. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya, Bu. Oh ya, untuk jahitan baju gimana, Bu? Sudah, Pak. Tunggu sebentar ya. Ini, Pak, baju seragamnya sudah selesai saya jahit. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Siap, Komandan. Hei, baju Bapak yang sudah Ibu saya jahit. Ya, terima kasih ya. Pak. Ada apa, Nak? Saya ingin menjadi kayak Bapak. TNI. Agar saya bisa membantu ibu saya dan negara saya. Jadi, gimana Pak caranya? Kamu belajar yang pintar ya, dan juara agar bisa masuk TNI. Dan satu lagi, kamu harus pemberani, ya?